Pemirsa, pemerintah daerah Muaro Jambi menghimbau masyarakat untuk membayar pajak atas bumi dan atau bangunan atau PBBP2 tepat waktu. Terkait hal ini, BPPRD Muaro Jambi memasang 40 titik spanduk himbauan kepada masyarakat, di mana jika masyarakat tidak membayar pajak tepat waktu, akan dikenakan denda sebesar 2%. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Kepala Bidang Pajak 1 telah mengumumkan kepada masyarakat Muaro Jambi untuk segera menyelesaikan PBBP 2. Hal ini mengingat ada sanksi jika terlambat dari tempo yang telah ditentukan, maka ada denda sebesar 2%. Kepala Bidang Pajak 1 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi Musadat mengatakan bahwa BPPRD sudah menginstruksikan kecamatan serta desa dalam bentuk spanduk yang dipasang sebanyak 40 titik berupa himbauan agar masyarakat segera membayarkan pajak PBBP2 sebelum tanggal jatuh tempo. Karena jika terlambat maka akan ada sanksi berupa denda sebesar 2%. Masyarakat khususnya Kabupaten Muaro Jambi agar segera membayar PBBP2-nya karena ketika tidak membayar akan dikenakan sanksi 2% per bulan. Harapannya dengan membayar PBB yaitu untuk pembangunan Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri. Untuk pembayaran PBB tersendiri itu akan mempermudah dalam kepengurusan, misalnya untuk anak masuk sekolah atau untuk pembuatan KTP dan untuk jual beli tanah. Kalau belum dibayar maka tidak akan diproses semuanya. Lebih lanjut, Musadat menambahkan, untuk PBB pajak Muaro Jambi di tahun ini bakal over target karena untuk realisasi saat ini mencapai 3,6 miliar rupiah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.